Oh, puasa? Puasa mah atuh lain poe Senin jeung Salasa. Kudu dirukiat heula. Rukiat heula. Jadi kudu di naon? Kudu di tinggal di heula bulana gitu. Lain tanggal sabaraha, lain tanggal naon? Lain ningali eta. Noong, noong, aleh, heh, naon, tamang bangsa, alhamdulillah, iya nuju ngobrol kan eta rukiat, oh, rukiat, rukiat, iya namanya ternaros kan, eta kang mangil, cengah, kumaha, cengah puasa, puasa malah ini tanggalnya, sih kata bangsa kumaha, iya, hari terkait saumah Rasulullah antas ngadau. Sumu li ruyatihi wa abdiru li ruyatihi. Jadi pek aranjen saum lamun ningal ruyat, jeng pek anjen buka lamun terus ningal ruyat. Dalam arti dina saat urang rek ngalaksanakeun ibadah saum, jadi patokana ulah patokan kalender gitu. Eh kalender mah da hisab eta mah tuh jadi nu ditinggalna matahari. Salah tos pasti hari di hisab mah hari di itu mah tos pasti hiji tambah hiji jadi dua. Itu cen alasan eta kumaha teh? Da ari anjuran Rasulullah kitu mah kitunya bahwa sumuri ruatihi tek aranjeun saum lamun tos ningal ruyat. Berarti memes saum teh urang kudu ningal heula ruyat di akhir bulan Saban teh gitu. Ulah waka der weh gitu. Ah da anak kalender tos tanggal saanu urang eta weh gitu. Teu tiasa kitu di saum. Jadi saum mah tetep kedah ningal heula ruyat. Makana Rasulullah sok nganjurkeun gitu nya para sahabatna ningal ruyat di akhir bulan Saban. Jadi mengat, bahkan ti seorang anu orang awam ge gitu ya. Di saat orang awam eta ngabarkeun bahwa di daerah anu ningal ruyat, maka Rasulullah tuk langsung nganjurkeun lamun tos betul-betul kesaksiannya eta leres gitu. Maka Rasulullah tuk langsung nganjurkeun saum gitu. Ya, kalau melihat hadis tersebut gitu ya, itu bisa sunnah gitu. Tapi sunnahnya sunnah mu'akad karena kita tidak bisa melaksanakan saum kalau belum melihat ruyatul hilal. Tapi emang ada perbedaan gitu ya dalam ruyat ini. Sebagian ada yang bertumpu kepada ruyat lokal, tapi ada juga kepada ruyatul global. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mendirikan negara Islam di Madinah, Rasulullah itu tidak melihat matla, tidak melihat perbedaan wilayah, tapi Rasulullah betul-betul menjadikan seluruh negeri-negeri kaum muslimin itu menjadi satu kesatuan, satu wilayah, satu aturan, satu perasaan, satu istilahnya komando. Sehingga walaupun yang melihat rukyat itu di negara, di negeri kaum muslimin yang jauh dari Madinah, tapi kalau persaksiannya itu benar maka diikuti oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah di saat berhasil menegakkan negara Islam itu memakai rukyat global. Jadi tidak cuma musibah. Intinya kudu aya naon teh? Tentang hukum ke pemerintah. Tadi orang pan ayah cina sidang di isbah sama mereka terus ayah rukyat na ayah oke sidang isbah yang sebut tayang gede ini kita rumah kan. Emang si
sidang isbat yang dilakukan di negara kita itu memakai ru'yat lokal, sehingga di saat Indonesia belum berhasil melihat ru'yat, mereka menggugurkan gitu, seolah-olah lihat itu tidak akan terlihat. Padahal di negara-negara lain itu banyak yang terlihat. Seharusnya kalau umat Islam satu kesatuan wilayah, satu kepemimpinan, itu seharusnya walaupun Indonesia belum berhasil melihat, tapi negara lain atau negeri-negeri kaum muslimin berhasil melihat, harusnya mengikuti satu kesatuan. Ya bulannya nah, hijinya, ya bulannya kayak hiji. Bulannya juga satu, harusnya satu keputusan untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Nah ini yang terjadi saat ini gitu ya. Terlihat. Ya. Secara syariah itu kita tidak berbicara tentang nasionalisme saat ini gitu ya, dipisahkan oleh negeri-negeri kaum muslimin yang kecil. Kita melihatnya dari pandangan syariah, bahwa syariah itu menyampaikan sumuli ru'yatihi wa abtiruli ru'yatihi, dalam arti hasil ru'yat manapun itu harus diikuti. Karena perbedaan munculnya ru'yat di tiap negara, tiap wilayah itu hanya hitungan jam. Sedangkan kewajiban shaum itu sehari 12 jam. Apakah yang perbedaan jam-jaman atau menitan itu bisa mengalahkan yang kewajiban shaum 12 jam ini? Bahkan di negara lain ada yang lebih dari 12 jam itu. Ada di kutub itu sampai 20 jam shaum. Sehingga antara buka dan sahur itu hanya waktu 2 jam gitu. Itu luar biasa kan. Jadi kenapa gitu ya, perbedaan matlah, perbedaan wilayah ini hanya hitungan jam gitu ya munculnya hilal, tapi bisa mengalahkan istilahnya satu hari kita bersahur gitu. Harusnya tetap gitu, walaupun mungkin dengan Arab Saudi kita bisa hitungan jam ya, kadang 4 jam itu bisa bedanya. Tapi harusnya ya, harusnya perbedaan hanya beberapa jam itu harusnya bisa dipersatukan. Harus dipersatukan. Ini ya sebagai PR bagi kita gitu. Bagaimana kita harus merindukan kembali umat Islam ini betul-betul disatukan dalam satu bingkai daulah Islamnya. Itu yang harus istilahnya kita rindukan. Jadi urgennya, jadi urgen kita. Ayah kepemimpinan Islamnya. Iya. Pemilihan nama fakta nanti kan di puasa di negara lain ke Aceh. Atau di urang pas lebaran di urang di negara lain ke Aceh. Gitu tuh yang fakta nanti. Ya, karena itu di saat umat Islam disatukan dalam sebuah bingkai daulah negara, itu belum pernah terjadi saum dua hari gitu ya, berbeda awal mula saum dan dua Idul Fitrinya dua kali gitu. Itu di tanggal itu pasti mungkin ayat dua gitu tanggal ini mau hiji we gitu harus ya. Apakah nuzul Quran bisa dua hari gitu ya, 17 Ramadan itu bisa dua kali kan itu ya. Apakah malam ganjil itu bisa dua kali, 21-nya dua kali, 23-nya dua kali gitu ya, 25-nya dua kali kan sesuatu yang tidak realistis gitu ya.
ألا بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله حرام gitu ya kita melakukan ibadah saum di hari raya itu sesuatu itu pentingnya satu komando, pentingnya satu kepemimpinan, pentingnya satu aturan, pentingnya satu perasaan itu supaya tidak terjadi keharaman-keharaman atau ibadah saum yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita sebuah keniscayaan bagi kita sesuatu yang urgen memiliki sebuah institusi yang betul-betul mempersatukan umat Islam sedunia. Atas pisan ayeuna mah kapungkur mah abdi nyemut teh kitu ada di zaman Nabi mah. Kanjeng Rasul kan umi satu biasa baca tulis. Apakah memang gitu mereka besoknya mungkin karena alhamdulillah kupangarsa dijelaskeun yang mudah-mudahan abi nyalira atau abi umum lah kaum muslimin anu sanes mage paham terkait dengan hukum ru'yah dan ke umat Islam oge aya dina kesatuan hiji Ramadan hiji Sawal. Amin. Atuh nuhun ya pangersa. Alhamdulillah. Penjelasanana mudah-mudahan janten ya. Kan bermanfaat sadaya. Sakitu penten da. Ajengan saya teh namina teh. Yudi Firman sah. Oh, di kenal mah Yudi we nya. Oh, insyaallah sapa surang sang rencangan ya. Oh, mohon. Insyaallah ke amangan ka bumi. Di mana salira teh? Abi di Karang Pawitan. Oh, Karang Pawitan mohon. Ya insyaallah ge sanes waktos penak deui nonton ya. Pamit bade aya priyogi heula kepalih ditu. Matur nuhun atuh. Atuh nuhun nya pangesah. Sing sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.